Wahai ahli-ahli kajian yang soalit, yang suka bersembunyi di balik layar, bagaikan singa di atas podium, namun tidak berani menyampaikan yang hak di tengah kebatilan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu katakan, "Laisa tughyani sababil adadil asrar." Kemaksiatan yang terus merajalela bukan banyaknya pelaku maksiat, walakin sababi somtin nasi toyibina. Akan tetapi, diamnya orang-orang yang sudah menjadi baik, diamnya para ahli-ahli ilmu, diamnya para ahli-ahli ibadah, dan diamnya para ahli-ahli zikir yang tidak mau bergerak untuk sampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Berjalannya kami dari kampung ke kampung, desa ke desa, masjid ke masjid, bukan berarti kami tidak punya rumah, bukan berarti kami tidak punya keluarga. Johirnya kalian melihat seolah-olah kami merusak kebahagiaan istri dan anak kami. Tapi inilah cara Nabi kami dan para sahabatnya dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang rela menukar kesenangan-kesenangan dunia mereka untuk kesusahan-kesusahan agama, sehingga agama sampai kepada saya dan sampai kepada Anda tuan-tuan. Wahai ahli-ahli kajian yang soalit, yang suka bersembunyi di balik layar, bagaikan singa di atas podium, namun tidak berani menyampaikan yang hak di tengah kebatilan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu katakan, "Laisa tughyani sababil adadil asrar." Kemaksiatan yang terus merajalela bukan banyaknya pelaku maksiat, walakin sababi somtin nasi toyibina. Akan tetapi, diamnya orang-orang yang sudah menjadi baik, diamnya para ahli-ahli ilmu, diamnya para ahli-ahli ibadah, dan diamnya para ahli-ahli zikir yang tidak mau bergerak untuk sampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma ifati Muhammad, ya Allah jadikan aku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Allahu ila Musa alaihissalam. Dengarlah wahai Musa alaihissalam, inna fi ummati Muhammadin. Sesungguhnya akan datang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalan yakumuna ala kulli syarafin wa wadin. Yang mereka siap mendatangi gunung, mendatangi pulau-pulau, di mana saja. Yunaduna bi syahadatin an la ilaha illallah." Mereka akan menyeru kepada manusia untuk yakin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang beri makan adalah Allah, yang beri minum adalah Allah, yang menghidupkan adalah Allah, yang mematikan adalah Allah, yang mendatangkan kebahagiaan adalah Allah, yang mendatangkan kesusahan adalah Allah, yang menjadikan miskin dan kaya adalah Allah. Semua kekuatan datangnya dari Allah, yang merubah suasana-suasana dan keadaan adalah Allah. Tidak ada yang hebat kecuali yang dihebatkan oleh Allah. Semua makhluk berhajat kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala kuasa. Selain Allah Subhanahu wa taala dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah.